Hai, jumpa dengan saya Viga Zulfi Azaha. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lamaran yang sedang viral yang ada di Jepara, di mana pengantin pria memberikan tas mewah, sepatu mahal, hingga sertifikat rumah. Pernikahan menjadi momen yang sangat dinanti-nanti oleh setiap pasangan yang tengah dimabuk asmara. Berbagai persiapan pun disiapkan menjelang hari bahagia tersebut. Salah satu yang paling penting untuk dipersiapkan adalah mahar yang akan diserahkan mempelai pria kepada mempelai wanita saat proses lamaran. Mempelai pria pasti akan menyiapkan mahar yang terbaik bagi mempelai wanita, karena pemberian mahar ini untuk menunjukkan kesungguhan niat suami untuk menikahi istrinya. Seperti momen lamaran calon pengantin pria pada calon pengantin wanita dalam video yang dibagikan di akun TikTok Ava Andini berikut ini. TikToker yang hanya ingin disapa Ava Andini ini mengunggah penampakan mahar yang terlihat sangat fantastis. Wow, jumlah mahar di lamaran tersebut tidak hanya bikin kaum hawa iri, tapi membuat ngeri para jomblo di luar sana. Dalam video durasi 13 detik, tampak sederet mahar yang diserahkan pengantin pria kepada calon istrinya. Deretan mahar mewah itu semuanya berada di dalam kotak kaca yang diletakkan di atas meja berukir berwarna putih. Mahar fantastis pertama yang diperlihatkan dalam video lamaran tersebut adalah maket rumah. Tidak hanya itu, tapi juga lengkap dengan buku sertifikatnya. Di teras maket rumah pun tampak miniatur pasangan yang sedang berbahagia. Kotak kaca berikutnya, tampak mahar berupa alat kosmetik dan kecantikan lainnya dari merek-merek ternama. Mahar selanjutnya adalah sepasang sepatu Jordan 1 Low Mocha yang harganya sekitar lebih dari 3 juta rupiah. Tidak ketinggalan juga mahar yang pada umumnya dipakai lamaran, yaitu seperangkat alat sholat. Sebagai pamungkasnya, pengantin pria ini menghadiahkan mahar berupa tas tangan dari YSL. Dilihat dari modelnya, tas tangan dari YSL itu harganya bisa mencapai 10 juta rupiah. Menurut informasi, lamaran dengan mahar mewah dan fantastis ini terjadi di Jepara, Jawa Tengah. "Jepara keras lur, lamarannya nggak tanggung-tanggung," tulis Ava Andini di unggahannya. Video pamer mahar lamaran berupa sertifikat tanah hingga tas harga 10 jutaan itu mengundang berbagai komentar netizen. Banyak yang ingin mendapat pasangan seperti di video tersebut. Namun, tak sedikit juga yang menyinyir dengan video tersebut. Harus punya value setinggi apa ya biar bisa punya suami begini? Adat mas kawin bawa sapi sama lemari beserta isinya saja sudah bikin pusing. Ini malah ditambah rumah. Gak kawin-kawin nih aku. Hanya berlaku untuk orang yang good reckoning. Okay, itu tadi video lamaran yang sedang viral yang ada di Jepara. Pengantin pria memberikan tas mewah, sepatu mahal, hingga sertifikat rumah. Terima kasih, saya Viga Sufi Azaha. Sampai jumpa di video berikutnya.